Sallu ala Nabi Muhammad. Tala'al badru alayna min saniyatil wada wajaba syukru alayna mada'a lillahi da'a tala'al سريات القوام وجب الشكر علينا ودعا لله داء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ulumi wal a'mal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul jalal wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi sayyidina wa maulana Muhammadin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kamal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin ulama'ana al-amilina ar-rasikhina al-mukhlisin ingkang sanget kula ta'zimi, ingkang kula suwuni pangestu, kula suwuni pendonga. Wa bi muqaddimah Sayyidi Syekh panjenenganipun Rama Kiai Haji Syamsul Ma'arif, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Wakil Bupati Kendal, beliau Bapak Kiai Haji sinten asmane Mustamsikin radhiyallahu anhu, beserta seluruh pejabat di lingkungan Kabupaten Kendal, Bapak Camat dan jajaran Muspika, Kepala Desa, setyo perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, setyo pengurus Madrasah Diniyah Awaliyah Nurul Huda, Kepala Madrasah Diniyah, Majelis Asatid, yang dalam bahasa Jawa disebut guru, ngemusuroso insyaallah sedaya saged digugu lan saged ditiru. Sekedar mengingatkan teman-teman guru, panjenengan semua adalah panutan bagi para santri. Guru niku teladan kangge murite. Apapun yang dilakukan oleh guru akan digugu dan ditiru oleh murid-muridnya. Ucapan, perbuatan, tingkah laku dan seluruh perilaku dari para guru itu akan menurun kepada murid-muridnya. Perilaku baik dari guru akan menurun baik kepada murid-muridnya, perilaku jelek dari para guru pun akan menurun jelek kepada murid-muridnya. Tepat sekali kalau dulu ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya ketika guru melakukan kesalahan, maka murid akan melakukan kesalahan yang lebih besar daripada kesalahan gurunya. Bahkan pepatah itu sekarang semakin parah, guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Artinya bahwa mendidik murid zaman sekarang jauh lebih sulit daripada mendidik murid zaman dulu. Kalau murid zaman dulu itu nurut-nurut sama gurunya, manut, boten kakean takon, boten wani bantah, diperintah ngilen, ngilen sedaya, boten mawi taken. Tapi lek murid sakniki diperintah ngilen, dereng bidal ngilen pun tanglet rumiyin. Kenging nopo kok kedah ngilen, wonten nopo dateng kilen, kenging nopo kok boten ngalor mawon. Murid biyen iku ana guru lenggah badhe lewat ngajengipun boten wantun. Gak wani, ono guru, ono pak guru, ono bu guru, lewat wingking atau cari jalan yang lain. Kalau terpaksa nggak ada jalan, itu satu-satunya jalan di depan gurunya, lewatin bungkuk-bungkuk sandal di cangking. Iku murid biyen, murid saniki mboten ono gurune lenggah lewat ngarepe biasa, melayu mencolot karo ngentut, pret. Biyen ono santri bodoh, diwuruki ngaji karo kiyaine gak nyantol-nyantol, ditimbali, leleh mrene yo, nggih yai, nggih yai, kowe iki diwuruki ngaji angel, nggih yai kula menika dedel, ayo mangap, dikengken mangap ngoten niku nggih mangap. Bareng muridé mangap didoni karo kiyaine, kathik idu gedhe terus plek, ayo dilek dilek. Subhanallah, bakdo ngelek idune kiyaine, murid sing bodoh niki kecerdasane ngluwihi murid sing paling cerdas dhewe. Murid biyen manut dikotenke karo kiyaine, lek murid sakniki diurus riyen, sik kiyaine duwe lara mengi apa ora, engko kiyaine duwe lara mengi lak ketularan mengine. Padahal salah satu faktor penyebab ilmune murid saged manfaat lan barokah niku mergi takzim, taat, hormat datang guru nipun. Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten kitab Ta'limul Muta'allim, ada cerita seorang ulama besar yang sangat legendaris, naminipun Syekh Fakhruddin Al-Arsabandi. Iki Syekh temenan, mboten Syekh lor, Syekh etan, Syekh kulon, mboten, Syekh temen. Beliau orang karomah, saking hebate kapan butuh duit niku sae klambi ditutuk tuk berubul metu duwite sesuai kebutuhan. Butuh duit 10 juta ngoten, sae klambi ditutuk tuk berubul 10 juta. Butuh 20 juta, sae klambi ditutuk tuk berubul 20 juta. Hebat, subhanallah. Lah kula umpami saged ngoten ya gak usah ceramah tekan kene aku. Butuh duit wis tutak-tutuk sak. Ngoten niku ditangleti tiyang, ya Syekh, bimanil tahadzihil karomah. Panjenengan kok saged hebat kados ngoten jalarane menapa? Beliau menjawab, bi khidmati ustadzi, sebab khidmahku pada guruku, hormat dan takzimku kepada guruku. Para bapak, para ibu, khususnya wali santri dan anak-anak sekalian, santri putra, santri putri yang baru lulus dari Madrasah Diniyah Awaliyah, jangan pernah punya anggapan kalau kalian sudah lulus, tapi harus beranggapan baru lulus. Maka tenugi bapak ibu wali santri ampun ngantos kagungan pemanggih bilih putra putrinipun sampun lulus, tapi kedah dipun anggep nembe lulus. Nun sewu kula tanglet jenengan wangsuli, sampun lulus kalih nembe lulus niku sami napa beda? Sami napa beda? Jelas beda. Sampun lulus niku sampun lulus, nek nembe lulus niku nembe lulus. Dadi sampun lulus kalih nembe lulus niku mboten sami. Yen sampun lulus menika sampun lulus, tapi yen nembe lulus menika nembe lulus. Nek sampun lulus, sampun niku sudah iku wis cukup, mboten butuh tambah meleh. Anak kula sampun lulus, sampun cekap, niki sampun wonten sing nyuwun. Sampun wonten sing nangletaken. Tapi nek nembe lulus, napa wong anak kula nembe lulus saking Madrasah Diniyah Awaliyah, dereng saged napa-napa, dereng saged ngaji, dereng gadah ilmu sing cekap, tasih butuh tambah dan tambah. Paham? Bapak Ibu sami kalih ngeten, tolong dipun wangsuli dijawab sing banter. Jenengan milih pundi? Gadah yatra sampun 2 juta, ambek gadah yatra nembe 500 juta. Kurang kompak kula wangsuli pertanyaane, jawabane sing kompak. Jenengan milih pundi? Gadah yatra sampun 2 juta karo gadah yatra nembe 500 juta. Kedonyan kabeh. Nek sampun 2 juta niku suwakeh niku luweh. Yatra kula sampun 2 juta, sampun kathah sanget wis mboten butuh tambah. Tapi nek yatra kula nembe 500 juta, nembe gadah 500 juta, ada harapan tambah dan tambah. Maka tenugi perkawis anak, urusan anak juga demikian. Berat dan tidaknya jenengan ngeramut anak, ngeragati anak iku gumantung anggepane jenengan dateng anak. Saya ulang. Berat dan tidaknya jenengan ngeramut anak, ngeragati anak, gulawentah anak, biayai pendidikannya anak, itu tergantung anggapane penjenengan dateng anak. Ngapunten, jenengan gadah anak sampun kalih, ambek jenengan gadah anak nembe 17, iku ramutane enteng sing nembe 17. Nek sampun kalih berat. Anak kula sampun kalih, sampun nelasaken biaya kathah. Kula tiyang sepuh menika sampun waleh, sampun telas-telasan, sampun kabotan. Tapi nek nembe 17 enteng. Anak kula nembe 17. Imbuh 2 lusin maneh isih sanggup. Ini termasuk rahasia kenging napa kiai niku putrane kathah-kathah. Kiai niku rata-rata anake lak akeh-akeh. Nggih napa nggih? Banyak anak banyak rizki. Ngapunten, saya mungkin bertentangan dengan Pak Wakil Bupati yang programnya 2 anak cukup. Nek Kanjeng Nabi tanakahu tanasalu fa inni mukasirun bikumul umama yaumal qiyamah. Cangkemku ana sing nyuwek, ana sing ngiseni. Para kiai niku putrane akeh-akeh ya mangan kabeh, gak ana sing kaliren. Ya dadi wong kabeh, gak ana sing dadi jangkel. Ngono kadang-kadang ya dilokno karo wong-wong dirasani. Bojone yai kula manak-manak. Ben taun procot. Aja dilokke. Bojone kiai manakan ki ya pantes. Kiai putrane kathah niku nggih pantes. Soale kiai niku hiburane nggih namung bojo niku. Mboten wonten hiburan sanes. Hiburane ming bojo. Oh kiai badhe biliat ya gak pantes. Kiai karaoke ya gak pantes. Wonten dangdut melu nyawer ya gak pantes. Badhe ningali ledek tandak ya mboten pantes. Badhe keluyuran ten tempat rekreasi ya gak pantes. Jagongan ning warung ya gak pantes. Main remi ya gak pantes. Jan mboten wonten hiburan-hiburane namung bojo niku. Dadi mantun ngaji kondur nggih kelon. Mula anake akeh-akeh, adik rata-rata kiai niku kan sarungan. Sarung wis jan genah. Praktis, elastis, ekonomis, isis wal gelis. Mulane anake akeh-akeh. Lah nek pejabat niku celononan, putrane mboten pati kathah wong celana rada repot coplokane. Memang ada beda antara kiai dengan pejabat. Kalau pejabat itu pekerjaannya jelas, bayarannya jelas. Pejabat. Tapi nek kiai pekerjaannya jelas, bayarannya ora jelas. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi nek kiai niku pekerjaannya jelas, kaya kula ngeten niki ya ceramah jelas, tapi bayarannya gak jelas. Iki engko entuk pira ya sik gak ero. Pancen ora jelas. Kita dongane sedaya putra-putrine muga-muga dados generasi ingkang sholihin sholihat. Ibu, amine sing semangat nggih. Nggih. Mboten mandi lambene Anwar Zahid, ning mandi amine masyarakat Kendal. Doaul arba'in ke doail wali. Dongane wong 40 niku persasat sami kalih dongane wali siji. Lenek tiang wolong dosa gak ya wali loro, wong 120 wali 3, wong 120 wali 1 niki sing rawuh sak menten kathah ribuan, kathah rata-rata sing rawuh ten mriki wali marli murid maksudnya. Terutama ibu jenengan amin yang semangat. Oke okay? Ibu kalau jenengan semangat kula nggih nderek semangat, tapi bu lek jenengan loyo kula mangke nggih katut loyo. Aku kan tergantung kamu sayang. Kalau kamu oke, okay, aku juga oke. Okay. Terutama ibu, nek bapak wis gak pati nyetrum aku. Jujur ngapunten sangat, nggih, ngapunten sangat. Saya merasakan suasana yang berbeda. Ketika kula ngingeti sing sebelah mriki niku kok ketinggal padang ngoten model. Mriki wonten lebet tapi ketinggal padang ngoten. Tapi ngingeti sing saya mriki kok anu, ora di remeng-remeng. Napa nggih jujur mawon. Jadi nyawang sisih mriki niku ten mripat seger ngoten raos. Nyawang saya kene saya kono sorry ya rondok sepet. Kula malah kemutan ngendikane Imam Ali karramallahu wajhah. Sing iso ndadekke mripat sehat, iso nyegerke mata niku ana 3. Niki penting terutama kanggo sing sering lara belek. Menurut Sayyidina Ali, kula namung nirokke ana 3 sing iso nyehatno mata, nyegerke mripat. Nomor 1, melihat air jernih yang mengalir. Damel nyawang banyu bening sing mili niku nyehatke mripat, nyegerke mripat. Nomor 2, melihat penghijauan. Penghijauan itu mengandung ion positif, menyehatkan mata, menyegarkan mata. Nomor 3, melihat perempuan cantik. Nyawang wong wedok ayu ki nggarai mata sehat, mata seger. Iku ngendikane Sayyidina Ali. Mulane sepuntene bapak wong lanang kok bojone elek gampang lara mata. Pun ibu jenengan amin. Sedaya ingkang hadir termasuk putra-putrine sedaya santri-santri, muga-muga tansah pinaringan hidayahipun Gusti Allah. Sedaya ingkang sami rawuh muga-muga pinaringan nikmatipun Gusti Allah. Sedaya ingkang sami rawuh muga-muga pinaringan rahmatipun Gusti Allah. Sedaya ingkang rawuh ten majelis menika muga-muga pinaringan barokahipun Gusti Allah. Sedaya ingkang sami hadir muga-muga pinaringan ridhanipun Gusti Allah. Sedaya ingkang rawuh khususnya santri-santri niki muga-muga dipun paringi manfaat ilmune, kuat iman lan takwane, tetep islame, bagus akhlake, istiqomah ibadahe, husnul khotimah pungkasane, selamat dunya akhirate, barokah uripe, sakinah rumah tanggane, rukun kalih tangga-tanggane, sholihin sholihat putra putrine, kathah rizkine, kathah panenane, kathah duwite, kathah sederekane, kathah amal soleh, kathah ibadahe, kathah ganjarane, kathah utange. Mboten maksudnya utang ngelampahi kesaenan. Wong niku nek akeh utange ngelakoni kebagusan, berarti ada tekad untuk menjadi orang yang hidupnya semakin hari semakin baik, tambah apik, tambah apik, tambah apik terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak pangapunten ingkang agung, kula wau kapurih ngaturi mauidhah hasanah. Asli kula isin, kula sungkan. Kendal menika nggone santri, Kendal menika pusate kiai. Kula diaturi maringi mauidhah hasanah. Jane sasarannya kirang pas. Mauidhah hasanah yang sering diistilahkan untuk ceramah dan pidato niku jane pengambilane makhote saking ayat Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Niku yang dimaknani lak ngeten. Ud'u ngajak sira. Ila sabili rabbika tumuju marang dedalane pangeran nira. Jalan ingkang dipun ridhoi pangeran nira. Bil hikmati kelawan cara kang hikmah aris. Wal mau'idzatil hasanati lan kelawan mau'idhah hasanah. Ngapunten niki maf'ul bihnya nggak disebutkan, objeknya nggak disebutkan, sasarannya siapa, yang disuruh ngajak itu siapa lah mboten disebut nih. Ngajak sira tumuju marang dedalane pangeranira kelawan hikmah lan mauidzatil hasanah. Sasaran ajakan kepada siapa kan nggak disebutkan. Kenapa? Sebab wis jelas yang disuruh ngajak itu orang-orang yang belum berada pada sabili rabbik. Wong-wong sing durung ning nggone sabili rabbik, durung ning nggone dalane pangeran. Lan jenengan niki mpun Islam napa dereng? Mpun manggen ten dalane pangeran napa dereng? Ya wis ora bener nek dikai mauidhah hasanah. Sing dikai mauidhah hasanah itu ya orang-orang yang belum berada pada sabili rabbik. Mestinya sasarannya seperti itu. Mbok diganti liyane apa kono? Omong-omongan gendah apa piye? Tapi oke, karena itu sudah kadung jadi istilah, mboten napa-napa. Kalau memang yang dimaksudkan adalah ceramah pidato, pangapunten. Lek perkara ceramah pidato yang sering disebut mauidhah hasanah penting, tapi ada yang lebih penting daripada sekedar mauidhah hasanah adalah uswatun hasanah. Zaman akhir menika kathah tiyang sing pinter paring mauidhah hasanah tapi mboten pinter dados uswatun hasanah. Akeh wong sing pinter nuturi wong liya tapi mboten pinter nuturi awake dhewe. Gak kurangan wong sing alim cangkeme ngapunten tapi bodho atine, bodho amaliae. Namine jarkoni iso ujar ning gak iso ngelakoni, pinter ngomel mboten pinter ngamal. Nek bahasane Anwar Zahid, serual bedah kecantol katil ora gelem dondomi, kakean kojah kakean dalil ning ora gelem ngelakoni. Nek dalil pinter sithik-sithik metu dalile bolet ae. Qul sallallahu alaihi wasallam. Angger wong didalili. Nuwun sewu. Mauidhah hasanah Indonesia juara. Nek soal ceramah pidato Indonesia ku juara. Negara sak donya gak ana sing babakan ceramah pidato ngalahi Indonesia mboten wonten. Bahkan Timur Tengah mawon kalah. Mboten wonten ceramah kaya di Indonesia. Mboten percatos nggon jenengan tindak mriku Timur Tengah. Apa nang Syria, apa nang Mesir, Kairo. Ya Allah, ngertos Kairo nggih. Ngertos Kairo kali wungu lho ngidul terus meleng ngojek paling ya 5 tahun tekan kono. Ndak ada di Indonesia itu acara apa ae mesti ana mauidhah hasanah. Peringatan Hari Besar Islam sedaya mauidhah hasanah. Mulai 1 Muharram tahun baru Islam mauidhah hasanah. Mangke Yaum Asyura 10 Muharram mauidhah hasanah. Peringatan Maulid Nabi mauidhah hasanah. Peringatan Isra Mi'raj mauidhah hasanah. Nisfu Sya'ban mauidhah hasanah. Menyongsong Ramadan mauidhah hasanah. Nuzulul Quran mauidhah hasanah. Istihlal utawa halal bihalal mauidhah hasanah. Wong iku sak uripe lho dimauidhahi, mulai lahir ngantos pejah dikei mauidhah hasanah. Walimatul mana walimah kelahiran mauidhah hasanah, walimatul tasmiyah mauidhah hasanah, walimatul aqiqah mauidhah hasanah, walimatul khitan mauidhah hasanah, walimatul arus mauidhah hasanah. Sing urung ana ning Indonesia ku mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Di mana-mana mauidhah hasanah. Tapi kenapa tidak bisa merubah tatanan masyarakat menjadi baik? Kok gak iso dandani tatanan masyarakat? Halo, gak pati direken no. Kita ini memang udah masuk wilayah ekstrim ritual. Understand? Nopo nih? Orang dunung ngomong yes. Bungkusnya Islam rapi banget, tapi dalamnya jeroane memprihatinkan. Indonesia mending. Bendera negara Indonesia itu warnanya merah putih. Merah artinya berani, putih artinya suci, nasionalis. Saudi Arabia, ayo anak-anak dijawab. Warna bendera negara Saudi Arabia adalah hijau. Ada gambarnya pedang, tulisannya Arab. Terus karuan Arab masuk tulisan dono coroko. La ilaha illallah. Coba, bendera warnanya hijau, gambarnya pedang, tulisannya la ilaha illallah. Islam banget tuh, Islam banget. Tahun 2002 berlangsung pertandingan sepak bola antara kesebelasan Saudi Arabia melawan kesebelasan Cina. Tempatnya di Stadion Jeddah. Saudi Arabia jadi tuan rumah. Subhanallah, sak Stadion Jeddah bendera hijau, penuh bendera, tulisannya la ilaha illallah. Penonton beludak, supporter ngekei semangat neng kerajaan Saudi Arabia dengan pekikan takbir yang menggelora, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gemuruh luar biasa. Hasil akhir pertandingan itu skornya adalah 9-0 untuk kemenangan Cina. Wong-wong dong ngomong, iki tahlilan kalah karo singkek. Anak-anak masih ingat beberapa waktu lalu menjelang pertandingan final Piala Tiger Indonesia lawan Malaysia niku saderenge pertandingan pemain sak ofisiale sak pelatih istighosah. Nggih napa mboten? Eling to Pak nggih. Kiai ustad melu istighosah kabeh, bal-balan diistighosai. Bareng wayahe final pertandingane Indonesia lawan Malaysia, menang pundi? Apa istighosah wis ora payu? Mboten adune bal-balan diistighosai. Engko suwe-suwe togelan barang istighosah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saniki ngoten. Wong demo ku ya nggawa jeneng Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Toko diobong. Wong Allahu Akbar kok ngobong toko. Iki rumangsane wong sing gak ngerti maknane Allahu Akbar ayo do ngobong toko. Allahu Akbar, toko diobong. Begitu tokone kobong, sing duwe wedi mlayu metu, sing ngobong mlebu, metu balik nggawa gula, nggawa rokok. Kuwi jenenge Allahu Akbar digawe ngerampok. Kalau zaman lihat demo-demo yang ada di televisi itu semuanya pakai alma mater Islam. Tekolor berok-berok gemeruduk putih-putih Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga Islam jelek di mata dunia. Sing teko kidul nggawe selayar putih tulisane astagfirullah, Islam maneh labele. Sing teko wetan bawa bendera tulisane subhanallah, Islam maneh labele. Sing teko kulon spanduke kawedi tulisane la ilaha illallah, Islam maneh. Polisi sing bingung. Batine polisi, wong-wonge arep demo apa ngajak tahlilan. Akhirnya polisi nganjir neng tengander sempritan diunek ke prit al-fatihah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita Indonesia itu mayoritas penduduknya muslim, dan kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita harus bangga menjadi bagian dari penduduk Indonesia. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air itu bagian dari iman, karena memang orang yang agamis itu pasti nasionalis. Wong iku lek agamane kuat, kecintaan kepada tanah airnya pun juga kuat. Halo, radi susah ngaji ning sanding jalan raya. Soalnya sabenono kendaraan lewat mesti do nyawang kendaraan kiyaine gak direken. Nah sama nyawang bok kemari nyawang bok terus nyawang raiku. Berarti raiku mbok bandingke karo bok iku. Ya sak karepmu wis. Halo. Halo. Harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Tapi kalau terlalu dibanggakan, suwe-suwe kita terlena, kalah karo liyane. Kita malu, bener kita malu. Orang luar negeri itu rata-rata udah bisa sampai ke bulan. Wong luar negeri wis iso ide-ide bulan. Awak dhewe nek arep riyo sik geger perkara inceng-incengan bulan. Kono wis ideg-ideg kene sing nginceng. Paling banter mangan jajan terang bulan niku. Hoi. Hoi. Saya sering sampaikan kritikan tapi aja dilebokke ati. Namung pendapat pribadi mawon. Sing rawuh niki apal lagu Indonesia Raya napa mboten? Ayo nyanyi bareng. Ya sekali-kali pengajian nyanyi lagu wajib Indonesia Raya. Nah, sing qola ta'ala wis akeh, qola sallallahu alaihi wasallam wis akeh. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan birama 3/4. Ambil suara in. Hitungan keempat mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. 2. Stop. Ini gak tepakin deh gini. Di sanalah aku berdiri, lo di mana lah mau berdiri? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, kok di sanalah aku berdiri? Di mana? Yuk di sinilah to jane. Hoi. Indonesia tanah airku ini, tanah tumpah darahku, di sinilah di Indonesia aku berdiri. Lah kok di sanalah? Karena di sanalah ini sehingga akhirnya kita lebih bangga dengan yang di sana daripada yang di sini. Lebih bangga pakai produk luar negeri daripada yang dalam negeri. Lambi mundi iku. Singapura punya. Bangga. Wekmu, pasar kerempyeng. Sepatu mundi iku, oh Itali rek kulit iki, kulit buaya, Itali. Sepatumu paling rombengan. Simpang 5. Ya Allah. Sampai orang tua sendiri termakan itu. Orang tua kalau punya anak yang IQ-nya di atas rata-rata, cowardas, prestasinya bagus, disekolahkan di sana, dibawa di sana. Yang di sini tiba sing goblok-goblok. Golek wis ndek sekolah favorit, bonafit, unggulan, ndak diterima, ndak klebu, baru didekek ndek madrasah. Nah isine bocah buahan. Kon sae kualitasnya keng pundi? Karena kita lebih bangga dengan yang di sana, sehingga lek ana sing apik iku tiba di sana, sing di sini elek. Lek ana sing enak ya tiba di sana, sing di sini gak enak. Cobi ana kacang enak ya kacang Cina di sana to. Nangka sing rada larang ya diarani nangka londo di sana. Jambu enak jambu Bangkok di sana. Apel sing larang apel Australia di sana maneh. Hoi. Pitik sing apik ya pitik Bangkok, wedhus sing apik ya wedhus Australia, kates sing enak ya kates Thailand, di sana nek kunci kuat ya kunci Inggris, ya di sana rumput sing kuat ya rumput Jepang di sana. Nek sing wekmu apa ta wong Jawa? Gula iku, gula Jawa ndeluwer kaya curek iku. Sehingga akhirnya sing elek-elek tiba dhewe. Ya Allah, kita Indonesia niki mayoritas penduduknya Islam 87%. Tapi kena apa prestasi sing elek-elek kok kena awak dhewe. Korupsi. Biyen Indonesia ranking 3, saiki ranking 4. Sak donya korupsine ranking 4. Alhamdulillah. Niki lha Pak Wabu Pranggenah ngene-ngene jenengan. Ya mboten alhamdulillah, mboten mergo korupsine, tapi mergo asale ranking 3 terus mudun ranking 4. Pornografi dan porno aksi juara kita. Sponsor-sponsor yang ada udah mengandung pornografi. Ayo sponsor mobil ngono kae sing dipajang biasanya gambare wong lanang apa wong wedok? Berukut rapet apa setengah wudo? Oh, berarti kulino mentelengi sampean. Ya Allah, porno aksi di mana-mana. Kalau lagi ada konser dangdut, coba tinggali polai artis ndak karu-karuan, mulai goyang ngecor, goyang ngebor, goyang gergaji, goyang patah-patah, goyang meleding, goyang jengking, goyang degek. Artis yang macem-macem, mulai trio macan, trio wek-wek, trio itik, trio kodok, trio kadal, trio tekek. Ngono iku ramene ndak karuan. Akibat dari itu coba, stasiun televisi sak donya iki mboten enten sing nayangno model ngoten niku kaya Indonesia. Stasiun TV sak donya mim masyariqil ardi ila maghribiha. Ndak ono. Satu minggu tayang 172 kali gak ono nek Indonesia. Berita infotainment. Apa namine niku? Infotainment. Wis infotainment gampang. Nyeritakno kabare selet merintis. Selebritis, ya Allah, akibatnya seks bebas, free sex. Prihatin sekali kita, prihatin banget. Sekarang memang sudah terjadi pergeseran nilai. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak biyen jenengan tesih halit niku yen badhe magrib lak sami ngaos mulai ngaji awangan apal-apalan niku. Mangke munggah sithik kok Idah Baghdadiyah. Lek cara Jawa Timuran diwastani ngaji turutan. Duka nek Kendal napa namine? Biyen zaman biyen ijah-ijahan niku alif fathah, alif kasra, alif dhamma, u a i u. Ba fathah ba ba kasra bi mim fathah ma ta kasra ti ba bi mati. Tandha matu kap dhamma ku ra fathah ra ta kasra ti tu ku roti. Dulu seperti itu ngaji biyen. Nggih. Bengi-bengi omong-omong karo bojo kok sing wedok ngantuk siut-siut sentak-sentuk pamit ten kakunge, Mas. Kabdomaku, daldomadu, takdomatu, rokdomaru, kudu turu. Sing lanang yo mau kalah nyauri. Yo Dek, tapi yo alif kasroi, kaf kasroki, kafat kaka, kabdomaku, iki kaku ngono. Dadi njaluk dilemeske dhisik. Yo maksude gegere kalih sikile niku kaku. Nek delojor kabeh kan yo gak kepenak didamel turu. Jaluk pijet-pijetan dhisik. Nek guyune kok gak kepenak dirungokke. Munggah mangke ngaji Quran. Tiang sian leh mastani mboten ngaji Quran, ngaji Qoroan. Kelek malam Jumat sami sholawatan tibaan ten masjid. Nggih napa nggih? Ayo sekarang ada pergeseran. Putra-putri jenengan lek badhe magrib ya do sregep ngaji kaya jenengan sian ngoten napa mboten? Preketek. Ayo jawab yang jujur. Lek mari magrib yen badhe magrib, mulai badhe magrib putra-putrine jenengan maos Quran napa Facebookan? Maos Quran napa Facebookan? Ayo sing remaja-remaja iku lek bengi nyekeli tasbih diputer apa buka Twitter? Salat tahajud apa bluetooth? Allah, kula ditangleti. Kenapa anak-anak sekarang kok seperti itu? Lek dikengken ngaji kok mbulet. Kula wangsuli sederhana sebabnya, simple mawon. Anane anak-anak sekarang seperti itu sebab sing tuwa ya setel. Wong sing tuwa nggih padha mawon. Nyata-nyata ditimbali Allah untuk jamaah salat Isya, dengar azan, hayya 'alal falah. Yo gak berangkat wong abot Raden Kian Santang. Abot Gajah Mada karo salat Isya. Nggih napa nggih? Alhamdulillah jujur-jujur. Ada pergeseran. Pangapunten, dulu Mas. Halo, Bro. Halo, Bro. Dulu kasus-kasus pemerkosaan itu yang ada kejadiannya rata-rata di kota. Di desa jarang, biyen, ten kutha. Sekarang udah bergeser. Justru kasus-kasus pemerkosaan itu sekarang kebanyakan terjadi di desa. 90% kasus pemerkosaan di Indonesia ini rata-rata kejadiannya di desa. Mboten ten kutha wis jarang sakniki. Napa ten kutha kok jarang? Sebab sakniki ten kutha niku gratisan pun kathah. Mboten usah ngangge diperkosa mawon wis do mapan kok. Degradasi moral ngendikane Pak Wabub kala wau. ada pergeseran, ngapunten. Sien masyarakat Kendal niku yang nimbal ke putra tentiang sepuhe lah pak mak ngono ae, pak mbok paling banter ya bapak ibu sing rontok sugih biasae. Sekarang udah bergeser jadi papa mama. Jangankan manggilin anak ke orang tua, dalam hubungan suami istri aja sekarang panggilannya udah kayak gitu kok. Suami-suami sekarang kalau lagi manggil istrinya mama, istri panggil suaminya papa. Wong Kendal, wong Kendal. Jadi ono ibu-ibu Kendal badan tugene pengajian muslimatan, acarane badhe zuhur sekitar jam 2:00. Ngoten niku jam 7 enjing pun pamit garwane. Mesra banget leh pamit. Papa. Papa. Sing lanang yo setel, ada apa mama? Nanti habis zuhur, mama mau pengajian, Pak. Mama pamitnya sekarang aja ya, Papa. Takutnya nanti gak ketemu Papa, keburu Papa berangkat. Kan nanti habis zuhur Papa mau berangkat Daud. Dari sing lanang, iya mak, nanti habis zuhur Papa mau Daud ke sawahnya Lekmen. Hati-hati loh Papa, sawahnya Lekmen itu katanya banyak ulo kadutnya, nanti Papa dicokot. Mama pesen ya Papa, kalau Daud winenya dikelompokkan, soalnya Mama besok juga ikut tandur ke sana kok Pak. Penggaweannya tandur ya Mama, hujan kemenyek orang sana ini. Ketemu keponakannya, sayang ayo ikutan tante sayang, bantuin tante sayang. Tante apa nih, biasanya boleh boleh tante keponakannya katut, emangnya tante mau ngapain sih? Tante mau bunteli tape. Sembuh, sembuh. Ada pergeseran. Oke, saya jadi teringat apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismuh. Akan datang satu masa di kalangan umatku di mana pada masa itu Islam hanya tinggal nama, bungkusnya Islam. Tapi ya Allah, kata tiang sing agamane Islam, Indonesia ini penduduk muslimnya 87%, hampir secara administrasi tercatat di KTP agama Islam 87%. Muga-muga KTP ini melebu swarga. Tapi kan tingkat amal yang kedua namanya sholat, wes mulai. Padahal sholat maktubah, sholat fardu itu sehari 5 kali, betul? Sehari 5 kali, tapi prakteknya akeh wong Islam sing sholatnya 5 hari sekali. Halo. Belum nanti kalau udah zakat, udah puasa, udah haji, prihatin sekali. Oke, akeh wong jenenge Islam tapi perilakunya nggak mencerminkan Islam sama sekali. Koruptor-koruptor sing ditangkepi KPK roto-roto lak wong Islam, jenenge Islam kabeh nggih napa nggih? Masya Allah, lak wong Kendale yono kok sing sirahe Islam tapi sikile PKI ngono ku yono. Budal Jumatan kopiah lawenteng, sirahe Islam pol. Islam banget, mulai Jumatan ijot sandal, berangkat jepit mulai kulit. Niku sirahe Islam tapi sikile PKI. La yabqa minal Islam illa ismuhu. Ora tetep sangka agama Islam kejaba mung karyarane. Prihatin sekali niki udah masuk wilayah seperti itu. Siapa yang menjawab tantangan ini? Ya anak-anak kita. Siapa yang akan memajukan Islam kalau enggak anak-anak Islam sendiri, remaja Islam sendiri? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, wala yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Lan ora tetep sangka Al-Qur'an kejaba apa mung kari tulisane. Al-Qur'an tinggal tulisan. Ibu bapak sing rawuh mriki rata-rata lak kagungan Qur'an nggih. Tapi macane pendak Ramadan. Ngeten niki Qur'ane disimpen rapi ten lemari nggih. Terus ke nyonyor uripmu. Urip niku yen kepengin barokah, ing dalam sedina suwengi kudu nate ningali tulisane Al-Qur'an. Estu kula pesen putra-putrine diarahke kan ngaos Qur'an nggih. Kok rapati nggih to? Ibu bapak panjenengan kagungan putra saged maos Qur'an. Wong tuwa duwe anak iso maca Quran iku wong tuwae harapan mlebu swarga. Aku ki ora ndonga kok diamini lho. Iki pemberitahuan. Amin niku enek ndonga. Lah kok rapati pinter to wong Kendal. Nek ndonga amin, ini kan pemberitahuan. Coba perhatikan. Wong tua duwe anak iso ngaji Quran iku wong tuwae harapan mlebu swarga. Oh, amin maneh. Saman ku tak kandhani kok amin. Putrane jenengan iso ngaji Quran, jenengan jak dahar sareng mangan bareng karo bocah sing iso ngaji Quran iku dosa jenengan diangkat Gusti Allah. Al aulad hirjun minan nar wal aklu ma'hum bara'atu minha. Apa kecepatan niku maca? Lah sampean tak waca arang-arang ya ora paham kaya padha wae. Anak itu benteng dari neraka. Jenengan dahar sareng karo anak sing iso ngaji Quran. Iki padha karo jenengan dibebasno saka geni neraka. Alhamdulillah. Masya Allah. Bu, bu, kepingin gak ada anak sergep ngaji napa mboten? Jenengan ya sergep ngaji. Bapak ngapunten, jenengan remen mboten? Umpami duwe anak senengane anak nang hobine seneng napa mboten? Lah sampeyan ya lereno. Bapak remen gak ada anak senengane remi? Mboten, jenengan prai kok anakmu mboten. Pangapunten wong anak ku manut wong tuwa. Al walad sirru abaweh. Lek wong tuwane apik, anak nggih apik. Tapi nek wong tuwane elek, anak nggih. Ngapunten kula tak cerita. Aja diguyu. Kula niku siyen nalika tesih halit nate nyolong. Nyombo kok saiki kok diceluk kiai karo wong. Nyolong dondong mboten anu kok, nyolong dondonge tangga. Tapi kula mboten ngertos Syekh Ali. Kula mboten ngertos nek nyolong niku dosa. Sek cilik. Ngoten niku ngertos sing duwe konangan, kula diwedhekke. Ayo nyolong, tak kandhake bapakmu. Wedi kula pol. Nangis ojo kandhake bapak. Engko aku digepuk bapak, soalnya bapakku gak tahu nyolong. Bapakku apik mulane diwedhekke, kandhake bapakmu wedi. Anak bocah sak niki nyolong konangan diwedhekke. Ayo nyolong kandhake bapakmu. Tepak kandhake. Wong ning ndukur nggo plastik resek kae. Sing ngunduh wonge aku mek ngrewangi tok. Insyaallah. Prihatin estu prihatin. Al-Qur'an sumber kekuatan Islam. Termasuk upaya untuk menghancurkan Islam itu ya dijauhkan dari Al-Qur'an. Saya pernah sampaikan satu kritikan, ya Allah, ono lomba puisi karo lomba maca Quran hadiah kok akeh lomba puisi gak gregetke to. Sing lomba puisi oleh hadiah tabanas 1 juta. Sing lomba tartil Quran hadiahe buku 3 petelot 2. Sing gregetke wong. Quran kok harganya jauh lebih murah daripada puisi iki lho. Bu. Bu. Ngertos puisi nggih? Puisi ngoten nika, aku bukan kamu, kamu bukan aku. Mengapa bapakku lemu, ibuku kuru, kasihan ibu kaboten bapakku. Ngono ya dia tabana 1 juta. Sing peten dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lho kok mek buku 3 petelot 2. La haula wala quwwata illa billah. Al-Qur'an itu mukjizat. Satu-satunya mukjizat yang midat ila yaumil qiyamah. Lestari abadi kemukjizatannya sampai hari kiamat. Ya Al-Qur'an, liyane mbon. Mukjizatnya para nabi, para rasul yang lain itu sekarang udah bisa diterjemah dalam sainitas modern, dalam ilmu pengetahuan modern. Ngapunten, Nabi Sulaiman itu mukjizatnya bisa berbicara dalam bahasa binatang, iso merintah kewan. Sekarang udah bisa diterjemah. Lah pemain sirkus niku macan iso dikon robos gelang-gelang api, lumba-lumba iso dikon pencolotan, gajah iso dikon bal-balan, gajah iso dikon basket, gajah iso dikon lomba lari, gajah iso dikon berbaring, gajah iso dikon lenggah. Loh, mulane sampai ono sarung cap gajah pinarak niku. Ya duduk kaya pinarak padha ae. Bocah saiki diceritani Isra Mi'raj ora pati gumun. Le Kanjeng Nabi Isra niku teko Masjidil Haram ini ning Mekah ngantek Masjidil Aqsa Palestina mek lailan ora sampai suwengi le ora gawok ora gumun mbah wong saiki sono pesawat jet. Nabi Musa niku mukjizate kapan tekene dicemplungke ning gawan teken dicemplungke bengawan dadi jembatan serut dawane kurang luwih 1,5 mil. Saiki wong-wong orang gumun dan Suramadu ya jembatan sakmono ambane sakmono dawane wis ngalang-alangi mukjizate Nabi Musa niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Daud niku mukjizate swara kapan maca takbir Allahu Akbar wong ndek Kendal iki dirungokke teko Tuban kono kepireng. Wong saiki wis ana HP mboten usah bengok kleset-kleset siji ning Kendal siji ning gone Taiwan. Halo. Lagi ngapain saya? Ndak bobok belum. Kleset-kleset ngono ae. Pangapunten nggih. Woi. HP iki saiki ora aneh wong ngarit gawanane HP kok. Sae loro kiwa tengen montol-montol siji isune ungkal sijine HP. SMS-an karo bojone ya sing wedok golek rencek. Di SMS dapat rencek banyak enggak sayang? Lumayan, Pak. Papa ngaritnya udah selesai belum? Wong desa-desa gerang-gerange cekelane HP. Nyekel HP ora iso tuku pulsa. Duwe HP ra duwe pulsa. Akhire bendina penggaweane yo famay amal miskol terus ngono ku. Nabi Nuh ku mukjizate prau. Umate sing manut tumpake prau, sing mboten manut kerem kabeh. Lah ngoten se. Wis saiki diterjemah sono kapal laut niku. Indonesia iso gawe sian Pak Habibie ndamel kapal laut dijenake tetuko. Sing tuku ra teko-teko. Sing teko ra tuku-tuku. Ya pesawat ya wis iso gawe dijenake Gatot Kaca gagal total kokean cocot. Tapi setidaknya sudah bisa menerjemah itu semua. Yang lestari kemujizatannya adalah Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu ditulis dengan bahasa Arab, bahasa mukjizat, bahasa Qur'an, bahasa hadis, bahasa Arab. Untuk mempelajari Qur'an hadis harus paham bahasa Arab supaya bisa mempelajari Qur'an hadis mengamalkannya. Halo. Lah sing ngajarke bahasa Arab niku ya ning madrasah. Mula mboten lepat putrane di sekolahane ten madrasah mriki. Pas. Pampun kathah diaturke kula namung imbuh mawon kok. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, bahasa Arab itu juga bahasa surga. Penduduk swarga niku sedoyo komunikasine pakai bahasa Arab. Ahlul jannah ala lugatin wahidah, lugatil arabiyyah. Penduduk surga itu semuanya pakai bahasa Arab. Wong diae komunikasi ini bahasa Arab. Wong Amerika, wong Inggris, wong Prancis, wong Jepang, wong Indonesia, wong Korea, wong Thailand, wong Mesir, wong Yaman mlebu swarga sedoyo nganggo bahasa Arab. Beda dengan penduduk neraka. Wa ahlun nar ala lugatihim fid dunya. Kalau penduduk neraka itu pakai bahasa masing-masing sesuai bahasanya ketika di dunia. Ono wong Amerika kok mlebu neraka iku ten neraka nganggo bahasa Amerika. Wong Cina singkek mlebu neraka ya nganggo bahasa singkek. Hayya cuwilan seng cuwilan gendeng sing guyu lambene nyemeng. Wong India mlebu neraka ya nen neraka nganggo bahasa India. Caya caya bumbune gule ketumbar kemiri jahe. Ya Allah. Wong Australia mlebu neraka nganggo bahasa Australia, wong Jepang mlebu neraka nganggo bahasa Jepang, wong Jerman mlebu neraka nganggo bahasa Jerman, wong Kendal mlebu neraka nganggo bahasa Kendal. Lah wong Bojonegoro mlebu swarga bahasa Arab. Sak karepku yo. Sing nyekeli mik aku kok. Dadi ning swarga mboten enten, tekon dilik gak ono. Tekon dimas gak mboten enten. Umpama kok kepengin semangka ngoten manggi malaikat, ya malaika khudli albiti, malaikat ambilkan aku semangka. Kepengin delima, ya malaika khudli arruman. Dadi wong Kendal benjang jenengan ten kene swarga, tapi nek sida duka sida duka mboten. Lha kok mboten saged bahasa Arab gak iso ngomonge, bingung jenengan. Kepengin napa-napa mboten saged mature. Akhirnya ya jadi penduduk swarga yang merek L2 lola lolo longak-longok lepa-lepo ngah-ngoh koyong bintu anyaran lah kepingin nopo-nopo mboten saged matur mulane timbangane mboten saged pun jenengan mboten usah ten swarga mawon nggih nggih sawangane nelongso ngoten kepingin swarga mboten nah mangken niki panitiane infak kangge pembangunan madrasah kula niki wau dipesen kalih panitia Pak Yai mangke sekalian ngamen nggih nggih ngamen kanggo akhirat mboten napa-napa Ibu Ibu dipun tarik infak kangge pembangunan madrasah ikhlas napa mboten saestu nggih ikhlas Bapak sing ngasta harta misale Bu ten dompete jenengan enten harta 36.000 20.000 siji, 10.000 siji, 5.000 siji, 1.000 siji. Kira-kira mangke sing dicemplungke sing pinten, Bu? Ya Allah. Monggo panitia niki termasuk dalane swarga. Endi panitiane? Bu. Niki kula jenengan manggen ten kene kurang sitok keterangane sik dawa, tak sik 15 menit napa 20 menit niki ngajine. Mboten napa-napa nggih. Sampun salat asar napa dereng? Ayo nek dereng mangke jam 4.15 menit selesai. Atau jam 4.20 lah maksimal. Bapak Ibu, halo. Ada doa khusus yang diajarkan Nabi. Mangke panitia kula pandu, kula selawatan jenengan keliling nggih. Sios napa mboten niki nek gak diso ya mboten usah lho. Nggih. Ibu. Ibu. Ada doa khusus yang diajarkan Nabi dibaca pada 3 bulan barokah ini Rajab, Sya'ban ayo toh Bu Rajab, Sya'ban, Ramadan lene ilate wong Kendal angel ngomong Rajab, Sya'ban, Ramadan ya dadi Rajab, Ruwah, Poso dan ilat Jawa kan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal repot yo. Sawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Kon donga Rabbil firli walidayya angel yes gawe jajan niwel-iwel. Syamir khairan fatruk ma bagha. Kangelan yo semar gareng petruk bagong. Syamir diwaca semar, khairan dadi gareng, fatruk diwaca petruk, ma bagha dadi bagong. Syamir khairan fatruk mabagon ilate wong Kendal ilate wong Jawa semar gareng petruk soale lisanul jawi lisanul onde-onde wat tempe wal ote-ote ten Islam niku napa mawon enten dongane Rasulullah mengajarkan doa khusus untuk diperbanyak dibaca pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yakin sedaya pun hafal dongane emang dalam Islam ada doanya mau masuk rumah doa keluar rumah juga doa mau pakai baju doa lepas baju mau masuk kamar kecil doa keluar kamar kecil doa mau makan doa habis makan mau tidur bangun tidur hafal semua kan doa bangun tidur begitu bangun dari tidur langsung baca bangun tidur bento kabeh Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nggih niku nek tangine subuh napa saderenge subuh pun bangun. Lah nek jam 8 isuk nembe tangi dereng salat subuh dongane benten innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pun monggo kersane mboten nelaske wekdal maos donga sing diwulangke Kanjeng Nabi pada 3 bulan barokah ini. 1 2 3 Ibu monggo bis ayo. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi. Nggih, niku dongane badhok sayang. Wong dijak maca dongane wulan Rejab Ruwah Ramadan kok Allahumma barik lana fi marozak tanah wa qina adzabannar iki lho. Badhe dahar napa jenengan? Sembuh. Hoi. Hoi. Tiroke kula Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana kula wangsuli ditiroke Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana niku yang dimaknani Allahumma duh Gusti Allah barik mugi paring barokah panjenengan, mugi paring tambah kesaenan panjenengan, lana dateng kula fi rajaba ing dalam wulan Rajab wa Sya'ban lan ing dalam wulan Sya'ban wa balligh lan mugi dumugi akan panjenengan ya Allah na ing kula Ramadan ing menangi wulan suci Ramadan. Go sareng dipun waos Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma amin ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa sya'bana wa balighna. Sing sebelah mereka dereng muni mek mangap-mangap tok. Maneh Allahumma lana fi Rajab Allahumma fi Rajab wa sya'bana wa balighna amin ya Allah wa sya'bana wa balighna. Kale ngapalne donga diparingi syairan ketoke sik urung lanya aja dupe sugih banjur do wonten mboten tiyang sugih sing semuge meh kabeh meh kabeh, jangankan kepada orang lain, kalau tiang sepuhe piyambake semuge akhirnya mau ngeramut wedi tangannya cithek kan bisa bayar pembantu. Mula rata-rata anak sing telaten ngeramut wong tuwa niku mboten anak sing sugih, biasae sing didereki tiang sepuh sing telaten ngeramut tiang sepuh mboten anak sing sugih tapi anak sing melarat. Nggih napa nggih? Sing ngomong nggih Bu Antri paling melarat oleh dukungan. Aja dupe sugih banjur do bondo iku mung nyileh besok bakal mulih gak melu duwe bondo iku mung nyileh besok bakal monggo donga Allahumma amin ya Allah fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana wa sya'bana wa balighna Ramadana. Ibu nderek jawabi nderek mangsuli kersane mboten kula tok aja wedi salah ora dosa sing banter aja dupe melarat banjur ora nggih salat sing banter aku jane arep muni salat tapi wedi salah ayo sing banter gak salah aja dupe melarat banjur ora wong melarat ora salat wonten apa mboten nyonyor donya akhirat. Nek sugih ora salat luwung. Maksudnya sugih donya, nang donya iso seneng-seneng nganggo donyane. Ra cepone ning akhirate nyonyor. Tapi sekere ora salat. Lek enten tangga jenengan napa kanca jenengan sing wis melarat ora gelem salat, kula kirim salam nggih. Ngan aturke, Kang, salame Pak Anwar Zahid. Salam apa? Salam nyonyor warang ngoten. Oh sampean wangsuli kualat ngoten. Tiange ben pireng, soalnya tiange nggih rawuh kok ten mriki ketinggale. Jenengan wangsuli kualat ngoten nggih, ben krungu wonge. Wis melarat ora salat, uripe mesti kapok dikualatke tanggane dhewe. Janji ora gelem tobat. Wis melarat ora salat, uripe mesti. Ayo ndonga kersane apal Allahumma barik lana. Ayo infake terus jalan. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadana wa sya'bana. Amin ya Allah, amin. Istajib do'ana ya Rabbi ya Allah. Ramadana. Kersane tambah lanyah artine men kula sudoke wau sering dipun waos nggih. Aja dupe gagah njur kakean. Bojomu kakan pola. kok nyaute genah. Aja tupe gagah njur kakean. Wong gagah ora ibadah uripe bakal. Dengaran kok cerdas Bang Kendal. Bener jawabannya. Susah mesti. Gagah ora ibadah uripe bakal. Ayo donga. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, amin ya Rabb, amin, wa sya'bana wa balighna Ramadhan, amin amin, istajib doana ya Allah, sya'bana wa balighna Ramadan. Ibu bapak monggo sisane umur peparingi Allah kula jenengan mboten ngertos. Ana sing sik 30 tahun, ana sing sik 20 tahun, malah ketok ana sing kari 3 dina. Dimanfaatke sae nggih, nang donya mboten suwe namung diluk, tapi diluk ning donya nentono urip sak lawase ten akhirat. Lek diluk nang donya bener, sak lawase nang akhirat enak mulya swarga. Tapi lek sing diluk ten donya salah, ning akhirat sak lawase nyonyor neraka. Aja tupeh kuwasa banjur neka. Wong kuwasa sing neka-neka enten mboten? Rata. Aja tupeh kuwasa banjur. Ana donya mung sedhela kabeh arepe. Sapa ngomong bongkong? Saman muni sedo ora iso. Ya padha one, tapi maksud kula sedo kok sampean bongko kula. Ngene kok jare Jawa Tengah halus-halus preketek. Padha wae. Sedo niku sae, siksane sampun badha lho, genah to. Nek bongko ki arep diobong ning. Lah iya kok do ngomong bongko to. Cobi sing halus. Tentunya namung sedhela sedaya badhe. Ayo wong iso ngono lho. Tentunya namung sedhela sedaya badhe. Ayo donga. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana wa sya'bana wa balighna Ramadana. Ayo ibu-ibu kalih ngerampung kalih narik jariah wau. Ibu-ibu aja tupeh ayu banjur do. Kaya sing ngomong. Aja tupeh ayu banjur do. Mboten angsal kemayu. Elingo tuwamu nek wis kempong perot ora. Alhamdulillah. Wong Kendal sadar. Sadar alhamdulillah. Elingo tuwamu nek wis kempong perot. Matur suwun ya Allah jenengan bikak maneh tiyang Kendal. Mboten angsal kemayu nggih, mboten angsal. Wong ayu yo gak suwe, sampean ayu ki gak mergo wajahmu. Ayo munimu no Mas. Sampean ayu ora mergo wajah, sampean ayu ora mergo wedak, sampean ayu ki ora mergo lipstik, sampean ayu ora mergo make up, sampean ayu ora mergo kosmetik, sampean ayu ora mergo pakaian, sampean ayu ora mergo body, sampean ayu ora mergo semok. Gak, ning sampean ayu ki mergo sampean wedok. Nomor loro mergo sampean jeh enom. Ketok ayu ancen jeh enom. Cobi nyawang wingkinge jenengan. Ya wis ngono iku dadimu benjing wis ngono iku. Ngapunten Mbah, ngapunten jenengan tepak dados conto Mbah. Tapi ora usah sedih wong kabeh ya ape kaya ngono. Nggih. Nyatane Mbah ya pede melu nyauti ola payu. Jane mbae aja ngono leh nyaut. Nek wis kempong peyot kaya aku. Wong ayu isih enom to. Wong lanang nyawang sampean remen isih enom. Wong lanang sampean nencepi ngene ndrodok. Sampean nesemi melorot sarunge kok. Nah paribasan wong lanang mbok lirik iso langsung anyang-anyangen. Isih enom cobi lek mun sepuh nang ngadeg ning arepe kaca ngelirik karo mengengeh. nyawang ayang-ayangmu dewi melayu-melayu kaget, mak lampir mesti melayu kowe. Ayo ndonga-ndonga Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna amin sajib doa ya Rabb wa sya'bana wa balighna Ramadhana. Anak-anak kita, putra-putri kita harus dicetak menjadi generasi yang Qur'ani. Untuk menjawab itu tantangan layab qomina minal Qur'an illa rasmuh. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga prediksinya Nabi, wa masajiduhum kabirah walakinnaha kharabun anil jamaah. Masjid-masjid besar tapi jamaahnya kosong. Iki wis kelakon napa dereng? Ten pundi-pundi banyak masjid besar tapi hanya besar masjidnya saja. Jamaah kotong, terutama lek subuh prihatin banget. Kadang onok masjidnya kewedi jamaah subuh niku, sing nabuh beduk ya wong iku, sing ngazan ya wong. Ayo to ngomong iku, sing nabuh beduk wong, sing ngazan ya wong, sing pujian ya wong, sing komat ya wong, sing ngimami ya wong, makmume ya wong. Masa ono? Kan ono makmume sak lonjor-lonjor. Ya kok wonge jeh enom, wonge wis mambu kuburan. Azan ini melas wassalatu khairum minan naum. Mantun azane karo ngenteni menawa ana wong teka pujian-pujian. Nah pujiane wong tuwa subhana Allah Allahil azim subhana Allah wa bihamdi. Piyambake pireng ten jeding enten keracak-keracak. Alhamdulillah ana sing teka. Seneng oleh rewang. Sapa sing teka iki kang napa kang ta? Kepengin ro to diinceng teko jendela karo pujian. Ngalimum bil ghaibi. Lah wong golek kodhok tibake. Rumangsaku to wong kowe melu salat subuh, lah kok golek kodhok kurang ajar. Balik pujian wong golek kodhok niku lho, mung mampir nguyuh ten jeding. Balik keluyur-keluyur meneh terus ke pujiane wa syahadati Allah. Wis katok keselen sayah le pujian gak oleh wong wis komati ae kesuwen ngadeg komat Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kayang ala sholat, kayang ala pala, koto komati sholat, Allahu akbar, la ilaha illallah, nawang tua. Nah, dalam kondisi seperti itu kan dianjurkan untuk niat jadi imam, saking buru fadilai jamaah, diken niat dados imam. Lah mangke makmume sinten? Menawa ana jin-jin sing melu sholat. Loh, sing kenging khitab kewajiban sholat lak mboten namung menungso, jin barang. Lah nek dhekne yo niat dadi imam. Nawaitu usolli fardhu subki roke ngateni mustaqbilal kiblati. Ya karepe ya rok ate ini tobu tapi ora iso ya apa. Adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Anjen wong tuwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga sampai rampung lah goiril magedu bingalaihim walabdulin. Lah kok ana sing amin to? Amin. Mikir piyambake, gak krungu wong ana jeding, mau ana jeding ya wong golek kodhok. Gak krungu kleset-klesete wong mlaku kok ana sing amin teko mburi iki sapa. Ulune langsung pengkorok-pengkorok. Sirah kawedi rambut jebobok. Ngejer sapa iki? Jane badhe maca surat sing rada panjang ning wis kedhesekan wedi oper haluan banting setir maca sing endhek wis kul huwaile wis suwen Tapi penasaran sapa sing ning mburi karo noleh maca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu akad. Allahu samad. Ketok ireng-ireng jenggot dawa mripat sak lepek-lepek. Semaput lam yalid. Bengok tolong, tolong. Oh, semaput. Lali sepikere mikir sepikir gak dipateni. Jadi suarane tolong-tolong mlebu nang sepikire masjid. Wong kampung krungu tolong-tolong para kisuk gemberuduk do mara. Bareng wong teko piyambake menggeh ambekane. Ditakoni tanggane, "Sampean kena apa, Mas?" "Aja takon. Aku tak noto ambekan dhisik. Tak noto ambekan." Ana sing mijeti, ana sing ngekeki balsem, ana sing nglabur minyak kayu putih, ana sing ngekeki ngombe iki lho Kang, ngombe sik Kang ben ora lempo. "Ya tak ombene dhisik. Aku tak ngombe. Ben ora ngejer aku. Aja diguyu aku iki ngejer." "Nggih, telek kono sik. Wong ape ngombe mbok tok apa iku?" "Bismillahirrahmanirrahim." Alhamdulillah. Ya wis enak ambekanku iki. Wis enteng. Kena apa Kang, kena apa? Iki mau aku kan salat dhewean. Lah gak ana rewange to Kang. Rewang sapa? Dapuramu diceluk ya gak mara. Aku wis salatu ka iruminan naum ya ora ana sing mara. Aku mau salat ijen. Aku wak niat dadi imam. Bareng aku maca petekah. Ora iso muni Fatihah. Kok ana sing ngamin kok mburiku. Tak toleh tak plengaki, ireng-ireng jenggote dawa, mripate sak lepek-lepek. Aku semaput bengok tolong-tolong. Bareng aku bengok tolong-tolong, kowe kok do mara mrene. Mau tak celuk as-sholatu khairum minan naum ora mara. Ya wis timbangane ngono mulai sesuk, andane subuh tak gantine tolong-tolong ae. Apa perlu ngono ya? Lah timbang dicelok as-sholatu khairum minan naum. Gak moroy, gantian ae mulai sesuk nggih tolong ngono nggih. Prihatin, sangat prihatin. Padahal wong niku umpama ngerti fadilah jamaah. Law ya'lamun nas ma fil jamaah la tauha walau habwan. Kata Nabi, andaikan manusia tahu fadilah keutamaan salat berjamaah, mereka akan datang berbondong-bondong meskipun dengan keadaan mengesot dan memberangkang. Saking gedene fadilahe jamaah. Lah nek niku sapa sing arep makmurke masjid lek mboten putra-putrine jenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena bicara masjid otomatis bicara salat. Bicara salat, perintah itu dari Isra Mi'raj, perjalanannya minal masjid ilal masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu satu isyarah bahwa salat itu usahakan di masjid. Halo, alhamdulillah dana yang terkumpul 27 juta. Guyumu kok kaya gak percaya, ancen keliru lah aku maca. 2.720.000 rupiah. Alhamdulillah, esti syukuri. Moga-moga pikantuk piwales donya akhirat. Niki langsung donga. Diam sini, nggih. Terus, sampean nyumbang piro? Ora melu nyumbang arep ngatur wong. Pangapunten, kula terus mboten masalah, tapi mangke jenengan salat asare kelendran. Kula sing kedosan mangke. Ampun wektale, pokoke insyaallah kapan-kapan disambung yen Allah naktiraken saged pinanggih. Tiga niku mawon sing kula aturke. Siapa yang akan menjaga dan melestarikan Islam oleh umat Islam piyambak? Nasib Islam ke depan ditentukan oleh generasi mudanya, anak-anak kita. Moga kita gulawentah, kita bimbing sebaik-baiknya. Kemoga Madrasah Diniyah Awaliyah Nurul Huda nika dados lembaga pendidikan ingkang manfaah, maslahah, barokah, istiqomah ila yaumil qiyamah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Bijahin Nabi Rahmah Syafi'il Ummah wa binati du'al qabul wa ijabatis sul husulil amali wal ma'mul bijahi sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alaman nawaina wa alaman nawabi salafun salihun bisirril asrar bi asrari sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbul arsyil azim. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa inikal masir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri ghayrina wa min syarri kulli dabbatin al-akhdhu bi nafsiha. Allahumma ij'al hadhihi al-madrasah diniyah awaliyah nurul huda ma'muratan bi'ibadika salihin wa ma'muratan bi'ibadika al-mu'minin wa ma'muratan bi'ibadika al-muttaqin wa ma'muratan bi'ibadika al-mukhlisin. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talamidana wa ahlana wa qawmana wa jama'atana min ahli al-'ilmi wa ahli tuqa wa ahli al-Qur'an al-'azim wa ahli salatil jama'ah ahli sadaqah wa ahli al-khairi was salah bidaraini wa la taj'alna wa iyyahum من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير. رب اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الإحسان يا محول الأحوال. حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال يا مفتاح يا افضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Saya setuju ngapunten. Hadana Allah iyyakum wa faqana Allah iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Pengawasan Haflah Akhirus Sannah Madrasah Diniyah Awaliyah Nurul Huda Kelurahan Sukodono Kecamatan Kota Kendal wewengkon Kabupaten Kendal lumaris kanthi dipunmati kalih nirhing sabikala. So kula mbok bilih anggenipun hang larawaken lumarising adicara kathah cecer cawetipun kula tansah handadal tambak tangguling si samudra pangsama usana wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuun matur. Dawini ya nurul hayy. Dawini wadur ilayya. Dawini ya nurul hayy. Dawini dawi ya nurul hayy. Dawi ya nurul hayy. Dawi ya rasulullah ya nurul hayy. Dawi wadur ilayya. Dawini ya nurul hayy. Dawini wanzur ilayya. Dawi ya nurul hayy. Dawi ya يا مكرم أنت المحبوب ولأجلك نلنا المطلوب. يا مكرم أنت المحبوب ولأجلك نلنا المطلوب. بمدحك تشتكي القلوب تنجينا بيوم الدين. بمدحك أشتكي القلوب تنجينا yaumiddin dawi dawi ya nuran hayy dawi dawi ya nuran hayy dawi ya Rasulullah ya nuran hayy dawi dawi انظر إلي داوي داوي يا نور الحي داوي داوي وانظر إلي داوي 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 يا نور الحي داوي 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 يا نور الحي الماضي بمدحه يقول هواه مدح الرسول الماضي بمدحه يقول هواه مدح الرسول لأجله نلنا القبول شفاعة يوم الدين لأجله نلنا القبول شفاعة يوم الدين داوي 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 يا نور الحي داوي 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 يا نور الحي داوي داوي يا رسول الله يا نور الحي يا حبيب الله داوي داوي وانظر إلي داوي داوي يا نور الحي داويني وانظر إلي داوي يا نور الحي داوي يا نور الحي يا مكرم أنا المداح وبمدحك قلبي يرتاح يا محمد أنا المداح وبمدحك قلبي يرتاح أهديك مساء وصباح صلاتك يوم الدين أهديك مساء وصباح صلاتك ليوم الدين داوي داوي يا نور الحي داوي داوي يا نور الحي داوي يا رسول الله يا نور الحي يا حبيب الله داويني وانظر إلي داويني يا نور الحي داويني وانظر إلي داوي يا نور الحي داوي يا نور الحي داوي يا نور الحي داوي يا